Halo, selamat kini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kali ini kita akan ada field tour lagi bersama teman-teman dari Crash Ecom ya? Ya, betul, Crash Ecom. Sekarang bersama Om, siapa Topan. Om? Topan. Jadi, lokasinya ini di mana Om? Ini di Jalan Sadar ya, tepatnya daerah Jagakarsa juga, Jalan Sadar. Jalan Sadar ya, RT3, RW4, Ciganjur masuknya. Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Jadi ini fieldnya lebih ke outdoor teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman yang demen main outdooran, ya kan, di sini salah satu pilihannya. Jadi sekarang kita mau ada field tour sama Om Topan. Lokasi-lokasi apa aja yang kita bisa pakai buat sukir ya Om ya? Iya. Ya. Di sini jenis permainannya apa? AEG, GBB atau spring? Bisa ini sih, kita bisa mix di hari Minggu itu AEG atau spring bisa jadi satu. Bisa by request juga hari Sabtu spring only bisa gitu. Kalau hari Minggu kebanyakan memang AEG. Oh, berarti dua hari Om ya? Sabtu atau Minggu pakai juga. Tapi kalau mau hari biasa juga kita standby gitu, ada pengurus yang standby. Gitu. Udah, sekarang kita mulai aja, kita jalan-jalan di field-nya. Oke, kita ini ya, titik safety zone-nya. Dari sana safety zone. Parkir mobil. Parkir mobil ini ya? Ya, ini parkir mobilnya di sini. Kita menuju pintu masuknya. Kita masuk dari sini Om. Kita masuk langsung disambut dengan field 3 on 3 Om. Nah, di sini kita biasa untuk latihan 3 on 3 atau 3 lawan 3 atau bisa 4 lawan 4 atau 5 lawan 5 ini cukup untuk melatih aja, melatih ground trikitan. Kalau Kresek tanggal berdirinya itu 31 Agustus 6 tahun yang lalu Om. Jadi sekarang 2021 berarti 6 tahun lalu itu 2015-an Om. Itu kita berdiri Om. Awalnya kita tuh klub cuma spring doang karena kita kan ya dari keluarga biasa-biasa aja Om ya. Jadi apa adanya dulu tuh kita beli di Gembrong, dulu masih bisa, masih banyak main-main, terus berkembang sampai sekarang akhirnya alhamdulillah nggak terbatas cuma spring, kita sekarang udah punya AEG, punya GBB, GBBR, ya belum ada HPA aja ini di sini. Gitu sejarahnya Om. Awalnya Kresek itu dari keluarga ya, kakak adik dulu yang main, terus mereka ngeracunin tetangga-tetangga, lingkungan kerja, dan akhirnya alhamdulillah sampai sebesar ini. Sekarang alhamdulillah member sudah ada sekitar 70-an Om, yang aktif sekitar 50-an, main setiap hari Minggu di Jagakarsa, ada di Google namanya Field Banana Tactical. Jadi ada berapa lokasi Om kalau di Banana Tactical ini? Sebenarnya ini satu lokasi ya, satu lokasi, cuma memang ini di pagar beton semua. Jadi ini kita bisa pakai juga kalau sukir itu, sukir biasa kita pakai juga. Sukir deathmatch atau skenario ini kita pakai juga. Field 3 on 3 juga, yang woodland di bawah juga kita pakai. Pokoknya sesuai keinginan ini aja, member yang mau main gitu. Kita mau pakai semua atau biasanya kita pakai 3 on 3 itu menjelang sore gitu. Udah ada agak-agak santai gitu. Kita latihan 3 on 3. Kan kita pernah lihat tuh Om di media sosial, di Facebook. Khususnya di Banana Tactical ini pernah diadain event. Event apa aja tuh Om? Oh, event masih ini ya sih, untuk event 3 on 3 spring atau AEG masih akan datang kemungkinan Maret Om. Kalau untuk apa namanya, untuk tim yang emang konsen di Banana Tactical ini, tim apa aja yang ngurusin? Oh, Kresek aja yang ngurusin. Nah, tapi yang sukir bisa ada Code 12, ada Raptor juga. Kalau Kresek sendiri berada di organisasi mana? Organisasi kita di bawah organisasi FAI. Oh. FAI ya? Ya, Pengda 2 Jakarta. Nah, ini batas untuk 3 on 3 kita kasih batas biar nggak bisa ke belakang.
perizinan. Oke, gimana Om nih lokasinya, punya personal ya? Ya, personal Om punya. Cuma saya tepatnya Pak Haji siapa itu saya kurang kurang hafal namanya. Tapi untuk perizinan kita udah RW RT sini udah sama Polsek, Polres dan Pengda juga pengurus FI-nya udah. Udah tahu kita udah izinnya. Di sini tempat kita start. Satu tim start kita dari sini. Ini titik A. Satu tim yang start dari sini dan tidak boleh melewati batas itu ya, yang jaring itu karena itu tanaman orang. Iya, tanaman orang. Nah, taktikal sendiri ini konsepnya woodland. Awalnya di sini semuanya full woodland, cuma kemudian ke belakang dibikin wahana buat 3-on-3. Jadi ada si QB-nya seperti ini, tapi masih mempertahankan suasana woodlandnya. Jadi seperti yang bisa dilihat, meskipun ini 3-on-3, tapi fieldnya masih ada tanah, masih ada rumput, dan masih bisa ngumpet di rumput-rumputan. Kalau untuk main di sini, karena di sini outdoor ya, kebon, pesan kami, kalau mau main datang aja langsung menghubungi pengurus, dan kalau bisa pakai baju panjang, celana panjang, dan sedia autan, karena namanya kebon kan ya, pasti banyak nyamuk-nyamuknya di sini, ganas-ganas Om. Tempatnya memang biasa start jam berapa kalau main Om? Main jam 9 Om, sekarang banyak yang apa member-member minta pagi jam 9 gitu. Biar puas katanya mainnya. Ini untuk sesi deathmatch atau skirmish biasa ini Om. Ini kita pakai jalur ini. Bebas teman-teman mau lewat sini, mau lewat atas. Sebut. Oh, gede juga ya. Ya. Cuma ya ini tembok ini batasnya, batas untuk sisi sebelah kanan. Ini sampai ke depan sana sekitar 500 meteran panjangnya ke sana ke depan. Oke, terus kita bisa pakai lagi. Oh, terus lagi nih? Iya, masih. Oh, ini masih lumayan jauh. Wah. Munculnya tempat yang tadi sebelah. Iya, tempat yang pintu masuk bisa. Nanti kita ke kiri. Pintu masuk lagi. Kalau jadwal main di sini di Kresek ini kita setiap minggu ada main mulai jam 10 biasanya bubar kalau sudah hujan atau sampai maghrib. Kalau ROG di sini FPS maksimal rifle spring AEK itu 420, untuk sniper 500. Tapi tetap kita mempertahankan jaga jarak tembak dan sportivitas. Setiap Sabtu kita biasanya ada, itu tergantung request. Kalau kita mau main Sabtu, bilang ke pengurus, nanti kita ada yang nemenin. Tapi kan open biasanya kita banyak datangnya itu hari Minggu Om. Ini kemarin sempat digarap sama penduduk sini. Ini kita pakai. Ini untuk HTM berapa Om? HTM untuk hari Minggu kita 35.000 Om, untuk IG. Untuk spring 25 kita ada bedanya. Kalau Sabtu kan biasanya khusus spring only itu 25.000. Tapi kalau ada yang mau main private supir gitu, dia pakai IG ya tetap sama harganya 35.000. Iya. Tim-tim mana yang main, udah pernah main di sini Om? Kebetulan teman-teman Neko yang sering kesini, terus ada tim, ada freelance banyak juga sih, freelance yang main kesini. Pot 12 biasa main sini, Raptor. Pot 12 ya, Epoch ya? Ya, Margonda tuh yang di Bumi Wiyata. Terus ya banyak sih yang perorangan gitu datang gabung aja, sekir di sini.
disebut benang atau vertikal emang banyak pohonnya om ya? Iya. Banyak pohon pisang. Pohon pisang. Tadinya sebelum ada filtro on tree juga ini pohon pisang om, banyak om. Oh ini pohon pisang, di, pohon pisang, emang ya. Sengaja ditebang ya? Ya. Eh diratain ya? Iya terus kita ratakan. Nah, kebetulan kita waktu itu makanya ini diratain dibikin tree on tree. Mau partisipasi gitu, untuk event tree on tree yang diadakan di Jakarta gitu. Makanya kita, terus kita bikin field tree on tree, kita latihan. Kita latihan, kita buat ini. Kesannya main di Banana Tactical seru karena di sini woodland. Terus kita juga ada obstacle. Kalau misalkan mau tree on tree bisa juga di sini. Kalau mau main sukir bisa main ngefront. Pokoknya banyak lah di sini tantangannya. Beda mungkin dengan apa lapangan lain. Yang seru feel-nya kan ini woodland om. Jadi alami lah dan juga keringetan om. Apalagi bandar-bandar kayak saya nih keringetan. Senior-seniornya lagi mainnya jago-jago lagi. Kemarin itu searching-searching nih di medsos, ternyata dapat di Instagram. Langsung aja lah WhatsApp adminnya, fast respon banget. Dan apa kebetulan juga deket sama rumah om. Ya cukup mumpuni lah ya, dia ada buat 5 lawan 5 juga sini. Terus ada lahan pisang dan semak belukar. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil gitu. Buat 10 lawan 10 masih oke lah. Ya, dibanding sedi alam ya. Sedi alam kan kegedean tuh. Ya. Ntar nyasar lagi ke situ. Tahu juga ya. Ya, alasannya sih ya jangan terkalahkan oleh kondisi gitu. Tetap main. Ya? Ah ya main aja. Yang penting standar COVID-nya di. Ya ini kan karena wawancara kan jadi nggak pakai kan. Ya. Standar COVID-nya ditaati karena sukir kan ngebentuk imun juga. Betul. Gitu lah, jadi ya di tetap aman lah, stay safe mainnya.